Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dengan mengucapkan syukur serta memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Minggu 1 Agustus 2021, aplikasi Gojek Indonesia di Kabupaten Malinau saya nyatakan resmi digunakan. Milenial Mandiri program andalan. Para pemuda harus bersatu. Gojek Malinau mulai berjalan. Ekonomi intimum semakin maju. Capek duduk, tinggal berdiri. Mondar mandir, cari besi. Malinau maju dengan milenial mandiri. Gojek hadir menjadi solusi. Gojek Indonesia lahir karena kami terinspirasi dari program milenial mandiri. Ini salah satu bentuk semangat dan kreativitas anak muda yang diharapkan ya. Milenial mandiri itu ya melihat peluang, menciptakan peluang. Jangan berpangku tangan dan jangan nunggu diberikan. Jangan nunggu peluang itu datang. Tapi cari peluang itu, ambil, jemput, dan jadikan. Di pundak anak muda ini ada harapan Kabupaten Malinau ke depan. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Pertama-tama kita menyampaikan selamat kepada pimpinan dan rekan-rekan dari Gojek Malinau yang sudah melakukan sebuah gerakan melihat potensi dan peluang yang ada dalam aplikasi maupun dalam bisnis saat ini. Oleh sebab itu kita yang mendorong agar apa yang sudah di launch pada hari ini benar-benar bisa memberi dampak terhadap niatan teman-teman, termasuk para driver maupun para toko yang tergabung dalam aplikasi Gojek Kabupaten Malinau ini. Nah, tadi saya dengan Pak Wakil sudah melakukan belanja perdana ke pasar dan beliau mendapat order dari itu bakso. Kita sudah langsung mengantar ke konsumen yang pesan. Nah, ini semua tergantung pasti
ketepatan waktu juga penting. Diharapkan itu kita hentikan dengan baik. Kualitas barang yang dipesan oleh konsumen juga itu harus terjaga. Ya, jangan sampai nanti apa yang dipesan oleh konsumen tidak memuaskan. Oleh sebab itu siapapun yang tergabung dalam Ujek ini, kita harapkan mendapat pembekalan dan pemahaman yang sama. Sehingga bukan hanya konsumen yang puas, tetapi para driver juga puas. Para pengguna jasa atau penjual jasa melalui Ujek ini juga puas, dan teman-teman sebagai pengurus dari Ujek itu sendiri juga merasa puas ya, untuk memberikan layanan melalui aplikasi ini. Ini salah satu bentuk semangat dan kreativitas anak muda yang kita harapkan ya. Milenial mandiri itu ya melihat peluang, menciptakan peluang, bahkan menghasilkan pendapatan, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang-orang yang terdampak secara langsung dengan kehadiran Ujek ini. Nah, harapan kita kehadiran Ujek ini menjawab kebutuhan dan tantangan dalam situasi COVID. Manfaatkan peluang-peluang yang ada dan bangun kemitraan dengan semua pihak. Ya, bukan hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada pihak-pihak swasta, mungkin termasuk perusahaan usaha ada di Kabupaten Malinau ini. Dan saya berharap teman-teman Ojek atau para driver juga diajak bergabung dalam aplikasi Ujek yang sudah kita launching pada hari ini. Ada pesan Pak untuk anak-anak muda Malinau lainnya Pak? Oh iya, saya selalu katakan dari awal bahwa anak muda Malinau itu anak muda yang kreatif. Kita harus bisa melihat peluang dan potensi, bukan hanya pada posisi yang dilakukan oleh teman-teman Ujek. Masih banyak peluang-peluang yang ada. Nah, oleh sebab itu, ya kita yang harus jemput peluang itu. Jangan tunggu peluang itu datang. Kita yang harus mengambil peluang itu. Siapa yang cepat membaca peluang yang ada, maka dia menjadi pemenang. Sesuai harapan kita ya, bahwa muda ini kan adalah kekuatan. Di pundak anak muda ini ada harapan Kabupaten Malinau ke depan. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Potensi besar itu ada di anak muda yang mempunyai rentan waktu panjang, yang punya energi cukup besar, sehingga nanti bisa berdampak juga besar. DPR sangat mengapresiasi program ini ya, yang dilakukan oleh adik-adik ini yang masih sangat muda, dan banyak lakukan komunikasi, koordinasi sama semua pihak. Ini salah satunya yang kami maksudkan dengan kegiatan milenial mandiri. Dengan tema pada saat itu adalah muda adalah kekuatan. Salah satunya yang mampu membaca peluang, yang mampu mengaplikasikan kesempatan. Anak muda yang punya gagasan, punya ide, dan punya inovasi kreatif seperti ini yang dimaksud dengan muda adalah kekuatan, yang disandingkan dengan 5 program inovatif pada saat itu. Ujek ini adalah salah satu kemampuan berinovasi para pemuda, para milenial Kabupaten Malinau. Harapannya ke depan, mari para generasi muda yang ada di Malinau yang ingin berinovasi, banyak masih peluang, banyak masih kesempatan. Tinggal apa yang harus kita lakukan. Jangan berpangku tangan dan jangan nunggu diberikan. Jangan nunggu peluang itu datang. Tapi cari peluang itu, ambil, jemput, dan jadikan. Hari ini adalah hari yang memiliki sejarah bagi kami anak muda generasi milenial di Kabupaten Malinau. Kenapa? Di kepemimpinan Bupati Malinau, Bapak Wempi Wemawa, kami para anak muda Malinau diberikan ruang untuk terlibat membangun perekonomian di Kabupaten Malinau. Ujek Indonesia lahir karena kami terinspirasi dari program milenial mandiri yang menjadi komitmen dari program
Bapak Bupati Malinau ke depan. Sampai hari ini, total pengguna aplikasi Gojek di database kami tercatat sebanyak 949 orang. Jumlah mitra kami saat ini yang terdaftar dan sudah menandatangani perjanjian kerjasama sebanyak 157 mitra. Dan driver sebanyak 66 orang. Kami juga sangat bersyukur bahwa masyarakat Kabupaten Malinau ternyata sangat menyambut dengan baik atas kehadirannya aplikasi Gojek Indonesia ini. Data tersebut tercatat sebelum aplikasi Gojek ini bisa launching pada hari ini dan kantor pun belum diresmikan pada hari ini.